Hei, woi, woi bro, ada apa nih bro? Bangun tuh tidur mulu. Ada apa bro? Katanya mau ini sukses tidur mulu, ayo dong. Ya, gua tidur untuk apa namanya ya, cari inspirasi ya. Sibuk gua sebenarnya akhir-akhir ini nggak sibuk apa-apa sih, kayak nggak sibuk apa-apa, cuman lagi nunggu untuk apa namanya, semoga ada panggilan untuk main film lagi, ya kan, asik. Kita lari dulu ya. Dah. Tos dulu dong. Nah, semangat lagi. Tos di bawah dia, sini dong. Tos lagi. 2000 years later. Beto. Beto. Beto, di jam 10 nih. Masih kiri patok ayam, Beto. Halo, selamat pagi. Apa kabar, Beto? Hah? Kabar bagaimana? Baik, pagi. Semangat ada? Semangat ada terus. Awal rezeki dipatok ayah. Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Ya harus bangun terus ya. Untuk harus bangkit. Semangat dong, kan masih muda. Iya, semangat. Betul gak? Semangat iya. Tinggi. Tinggi kan. Beta lari dulu ya. Oke, lari terus. Tahun 2014 film Cahaya dari Timur Beta Maluku, kalau lu tahu. Itu ada film, salah satu film yang dari Maluku, bercerita tentang Maluku juga. Ini bukan soal agama, ini soal bola. Film, bukan film sih, web series juga, Keluarga Garuda Jadi Datang.
dan ini dream team kita. Gue playmakernya. Nah, terus itu aja sih. Terus setelah itu gue kuliah dan setelah gue kuliah itu gue nggak aktif lagi di dunia perfilman lagi. Gue benar-benar fokus sama kuliah gue, gitu aja. Gue kuliahnya di Trisakti di Fakultas Teknologi Kimiawian dan Energi jurusan Teknik Pertambangan. Gue apa ya, lebih kayak orang ini pecinta alam gitu kan. Gue suka alam dan setelah gue lihat emang Teknik Pertambangan itu dia emang ini langsung sama alam, dia berhubungan langsung sama alam dan emang gue sangat tertarik dengan alam dan gue suka banget sama alam, maka itu gue itu salah satu yang buat gue akhirnya pengen kuliah di situ juga. Kalau tertarik mana, sebenarnya dua-duanya gue suka banget dan sangat tertarik dua-duanya, dan kalau seandainya gue bisa untuk jalaninnya dua-duanya bareng-bareng ya, gue pengen sebenarnya, cuman ya itu lagi mungkin kalau pribadi gue sendiri, gue nggak bisa jalanin dua-duanya sekaligus gitu, pasti ada satu yang dikorbankan dan mungkin saat ini gue lagi pengen untuk bermain film dulu atau aktif di dunia perfilman, semoga apa namanya niat baik gue ini bisa diterima lagi dan gue bisa berkarya lagi. Okay. Aktor favorit yang gue suka di Indonesia pasti ada lah, kalau saya nanya ditanya emang pasti ada. Gue satu Chico, dua Reza, tiga Lukman, siapa lagi ya, Abimana. Wah keren sih. Kalau itu memang benar-benar jadi motivasi-motivasi gua, yang jadi inspirasi buat gua. Film genre apa? Jenis apa ya? Gua lebih suka film apa ya? Gua suka komedi bro. Gua suka komedi, gua suka film action, dan kalau bisa ya, gue juga pengen banget berperan di apa namanya, di film yang drama-drama gitu, tapi ya doain aja ya. Pesan gue cuma satu buat lo semua, dan pesan ini juga buat gue sendiri dan yang selalu buat gue semangat dan percaya diri, bahwa satu, hidup itu bukan berbicara tentang hari ini, tetapi hidup itu berbicara tentang seberapa besar tekad dan niat lo untuk jalani hidup. Karena ketika tekad dan niat lu selesai hari ini, maka selesai sudah cerita hidup lu hari ini. Oke? Buat lu semua, thank you. Terima kasih ya. Udah. Aku cabut ya. Thank you.